degrees and do the same degree. Very modern now. Strategisnya bahwa ini akan menjadi sebuah konferensi terbesar di Bali setelah di NFCC hari yang berhubungan. Dan kita juga di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau kepada Bapak Gubernur selaku pimpinan dari ibu kota negara. Dan pada intinya bahwa acara ini akan dihadiri oleh 30 kepala negara melakukan yang dinamakan Estrubis tentang City atau forum permanen tentang kepulauan-kepulauan di Indonesia dan juga kota-kota yang dianggap mendukung program ecosystem Island countries. Jadi ada dua program yang akan diluncurkan yang membawa manfaat kepada bangsa kita. Dan salah satu yang memang kita ingin juga dari kota-kota besar di Indonesia yang akan menerima itu adalah DKI Jakarta. Dan bagaimanapun juga menurut beliau ini sebagai capital city tentu hal ini juga akan sangat. Dan mungkin sebentar akan disampaikan oleh beliau bahwa dari beliau berkeinginan untuk mengundang Gubernur DKI Bapak untuk mengisi salah satu sesi internasional dari beberapa sesi yang ada. Dan kami sampaikan bahwa acara ini adalah juga sudah didukung penuh dan bahkan pemerintah Bali, Bapak Gubernur Bali juga menjadi co-host bersama dengan DPR, dengan Soekarno Center, dengan juga dari beberapa lembaga dari ASEAN. Ya, mungkin secara umum demikian. Dan nanti akan ada yang disampaikan oleh Prof. Jian ya, kepada ini di Bali ya, kapan? 9-12 Desember. Oh, masih Desember. Iya, masih bulan depan. Singkat sekali waktunya. Di Bali. Jadi beliau ini di China itu ya, sudah memang base di China dan kemudian beliau akan membentuk yang branch atau kantor cabang dari ISCO ini. Dan salah satu program ISCO ini adalah memberikan sertifikat internasional misalkan dengan tourism industry. Bahkan ada sebuah kepulauan juga yang telah disertifikatkan yang sudah masuk dalam list PBB tentang ekosafety ini. Dan beliau ini membuka cabang itu atau salah satu di ASEAN adalah di Bali. Dan tetapi dari Bali ini beliau akan mengestablish beberapa kota yang dianggap ya masuk layak dalam sertifikat ecosafety dari pengelolaan apapun. Dan salah satu programnya adalah juga certified untuk tourism industry, ya, perhotelan dan sebagainya. Karena sekarang semua usaha tourism di seluruh dunia mengejar sertifikat ini. Dan juga kesadaran masyarakat Indonesia. Mungkin Prof. Jian, if you like to say something, yes, I'd like to give you. Terima kasih.
生。所以我希望通过第二届世界生态人大会啊，来进一步加强在雅加达和巴黎省的合作。So I want to through the second Suiza conference, and we can build a close relationship with Jakarta and the Bali government. 我以前呢，那个2006年之前，我在联合国人居署负责城市工作，特别是负责全球的这个城市。In 2006, Dr. Jiang worked in UN Habitat, and he's responsible for the urban construction and the urban ecological safety. 所以我认为这个雅加达在城市发展方面做得很好。So he thinks that the Jakarta is leading, playing a leading role in city and urban planning. 所以那个，我们在第二届世界生态大会期间，我诚挚的邀请市长阁下。能够出席会议，并且在城市防灾减灾和国际多边合作方面，做出演讲。So Dr. Jiang sincerely invites you to attend the second World Ecological Safety and give a delivery speech in the urban construction and the disasters risk prevention. 另外，我们生态合作组织，在这个城市污水处理方面。有两个填补世界空白的项目。And our organization, the International Ecological Safety Cooperative Organization, has played a leading role in the sewage, the city sewage. Yes. 一个项目就是污水的净化，污水的净化，用微生物来净化污水，特别是河里的污水。The first is to clean the sewage to make it purify with the micro organs. 那么第二个项目就是我们把高浓度的污水，把它转换成了生态能源，可以代替汽油、柴油。The second, we have transferred those sewage into the energies which can substitute fuel and oil. 那么在巴厘岛这会议啊，我们准备推出这个项目。In the conference in Bali, we plan to promote this project.那因为那个我们这两个项目呢，得到了联合国那个包括安吉文秘书长和联合国的一些这个副秘书长的高度认可。This project has gained wide recognition of the Secretary General of UN, Mr. Ban Ki-moon, and those Under Secretary Generals. 那我们这个项目，我们这两个项目呢，在这个中国深圳和这个湖南。And we have our base in Shenzhen and Hunan province in China. So, our second Sustainable Development is a very good opportunity. I hope through this meeting to strengthen our cooperation. So, the second World Ecological Safety Conference is a big opportunity. It's a great opportunity for us to close our relationship and deepen our cooperation.And Dr. Jiang is very welcome to visit China. Yes, we will have time. Information for the first World Ecological Safety Assembly was held in 2010 December in Phnom Penh of Cambodia. It was co-organized with the Royal Government of Cambodia.International Conference for ASEAN Political Parties, MECA. It's a very successful event, which we have more than 1,000 participants, and we have about 40 to 50 government delegations. And at that time, Ibu Megawati was representing Indonesia to attend the conference on that. So we sincerely to invite Your Excellency Governor to attend our second visa, which we held 2 years once.Now in Bali, to deliver your speech and your comment in the urban disaster prevention dialogue. So this is the first example that we are doing now. Thank you. Thank you. Okay. Okay.
Can you ask Prof. Chiang what urban contraction in Jakarta? I want him to talk about this. Mm-hmm. 因为啥呢？中国呢这几年改革开放啊，它特别在城市发展方面。
constructing those buildings and neglecting the underground system. Yes, drink, drink. 特别是前几天中国这个下了一场暴雨，三个小时后，整个因为地下的海水就工程比较落后，有水排不去，三个小时淹死了那个七十多人。I don't know. In July, Beijing suffered a storm, a serious storm, which lasted about 3 hours. Because the drainage system is not well developed, during the 3 hours, about 70 people died from this storm. 所以这次呢，看这次这个纽约这个三级飓风啊，在我们纽约损失也是非常惨重。Same with the America, as you know, yeah, recently America suffered from the Sandy hurricane. 就是灾害发生一直到现在，我始终跟纽约和那边保持联系，到现在没有。Dr. Jiang has contacted with the friends in America, and as far as we know, after the 70, the subways were still not operated, and there's no electricity, no oil, no gas. 所以我认为这个城市这一块，既要注重地上，更要注重地下，要把城市的防灾减灾放在首位。 So that's why Dr. Jiang thinks that we do not only pay the attention to the construction of buildings, but also the underground system, the drainage system. 特别是灾害预警。Especially the disaster prevention and disaster urban construction. Demonstration City. Jadi ada kota-kota yang diharapkan dicontoh di dunia dan dari Indonesia akan ada beberapa. Mudah-mudahan bisa hadir. Iya. Yeah. Terus Pak Gubernur, saya mau nyambung dengan apa? Impian ya. Masa lalu dan sejarah ini dari sejak Gubernur Bang Ali, ya Bang Ali sangat tahu gitu. Jadi kalau konteksnya dengan impian Bung Karno dengan Monumen Nasional dulu itu, saya kira di Balai Kota kantor Pak Gubernur pasti masih gak tahu, sekarang masih ada apa, masih sudah dihilangkan, bahwa dulu ada market di sisi 4 Monas itu sebetulnya sedang akan dibangun patung banteng keraton TNI. Zaman ini zaman Bung Karno loh. Jadi Bung Karno sudah memang ini kan sebetulnya secara idenya kan ide Bung Karno yang buat ya, Monumen Nasional dengan partnernya Insinyur Darsono yang menang dengan apa saya bilang. Jadi tempat sisi banteng keraton ini, karena ini kan wilayahnya Pak Gubernur ya, tapi sejak Bang Ali pun tidak lagi sempat merealisasikan. Ya kalau keinginan kita ya, karena itu catatan sejarah tahun perjuangan 45, revolusi, alangkah baiknya impian itu bisa diwujudkan. Ini kan. Banteng keraton, 4 banteng di sisi ada 4 banteng besar di dalam atau di luar? Di luar saya kira dulu ada patung kecil, market kecil di kantor Gubernur, tapi saya nggak tahu masih ada apa enggak. Empat dan juru itu, empat dan juru di luar Monas.
Ya, di luar. Sisi Monas, di sudut-sudut ya. Dari lapangan. Itu di sudut 4 itu kelihatan juga ya. Sebetulnya 4 itu segi 4. Ini Monas di sisi ini. Ya, betul. Atau di dekat di Monas. Di sisi 4 ya. Pelatarannya, di pelatarannya. Jadi semua itu kan, kalau silang Monas itu kan silang ya. Jadi si banteng itu menuju ke 4 sisi Jalan Medan Merdeka ini. Gitu. Itu udah sangat dulu master plan-nya begitu, tapi sejak sudah bukan Bung Karno, terus Bang Andi diwarisi impian yang nggak sampai sekarang nggak pernah terrealisasi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena waktu perjuangan kemerdekaan ini kan memang betul-betul dilakukan, diperjuangkan oleh kaum nasionalis ya, gitu, yang gemblengan Bung Karno, kadernya Bung Karno gitu, di dalam apa memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan di pertempuran Surabaya gitu. Jadi kenangan perjuangan kaum nasionalis inilah yang dihargai oleh Bung Karno, bahwa pahlawan-pahlawan patriot bangsa yang mempunyai nilai ke apa nasionalisme itu untuk kemerdekaan, supaya bisa diwariskan, diingat, dikenang dan diamalkan oleh generasi secara abadi gitu. Nah, terus yang kedua juga itu suatu apa impian ide Bung Karno, bahwa ada bentuk kota itu presiden ya, tapi kan dialogis sama gubernur. Jadi ada kota seperti contoh beberapa negara, kota politik, kota ekonomi, kota bisnis. Nah, agaknya Jakarta ini maksudnya bagaimana dipisahkan ya. Jadi kan sekarang semrawut ya, kota politik iya, kota ekonomi iya, padahal ini sudah semrawut, sudah sesak padat gitu. Nah, kenapa dulu ada ide kota politik itu artinya pemerintahan itu mundur ke Bogor. Dulu direncanakannya gitu. Kalau nggak biru, Gubernur Sutioso juga ngerti gitu soal itu, bahwa akan mundur di Bogor untuk pemerintahan. Terus, tapi kan masih di lingkungan Jabotabek gitu. Sedangkan Jakarta ini khusus untuk kota bisnis gitu loh. Nah, saya kira ya, karena juga secara politis markas apa TNI itu sudah mundur Cilangkap. Masa ke apa presiden masih di front gitu, di frontier. Kan pelabuhan itu kan frontier ya. Presiden kediamannya di Jakarta, di depan itu kan secara etika politis itu udah gak benar gitu. Mestinya Cilangkap di depan. Ya. Presiden di belakang. Ya, begitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi memang cita-cita yang belum juga terrealisir karena itu kompleksnya dengan pemerintahan Republik Indonesia untuk merubah ibu kota ya menjadi kedudukannya di Bogor, sedangkan kalau Jakarta ini bisa menjadi kota bisnis. Saya kira beberapa negara ada yang seperti New York sama Washington yang menyelesaikan revolusi yang belum selesai. Dan satu lagi yang terakhir, rencana kami dari Soekarno Center, kalau berkenan pada saat itu lagi, pada saat Desember bisa, kami juga dari Soekarno Center akan menggunakan medali penghargaan sebagai teladan demokrasi. Ya, nanti tempatnya memang direncanakan di Istana Maja Warna Tapak Siring, dan tergantung jadwal dari Bapak Gubernur nanti di Bali, tidak disaksikan, dan juga mulai ini nanti akan dihadiri oleh seluruh forum rektor, juga organisasi, dan rakyat Bali menginginkan dia juga mendapatkan satu mungkin bertemu dan mencerahkan lah dari perjuangan Bapak Jokowi. Itu harapan kami, dan kan surat resmi akan disampaikan oleh Ibu semangat. Ini demikian. Terima kasih sekali waktunya. Ya, saya pikir ini di apa? Di mana? Di Jakarta, di Bali. Nah, si
si Desember itu. Yes, harus hadir juga. Kalau dibagi boleh konferensi sekali Pak Gubernur tidak itu 90 daerah dan itu langsung. Saya blok ini. Iya, iya. Nanti ada tiga sesi, sana tiga hari, tergantung dari jadwal Pak Gubernur saja. Jadi kita bisa selipkan. Iya. Baik. Itu sudah. This is Chinese tea.